Saya tinggal di Bintaro dan saya menyampaikan inspirasi dari kawasan ini. Inspirasi parenting kali ini mengenai mendidik anak supaya dia lebih mandiri. Dan kalau dia mandiri, ternyata juga dia akan bisa belajar sendiri, lebih pandai, lebih pintar, menghadapi ujian dia tidak gagap, nggak galau, nggak stres, tentu nilainya lebih baik. Nah, inspirasinya atau tipsnya saya ambil dari artikelnya Richard Horowitz yang berjudul Are you providing too much help with homework? Apakah Anda terlalu banyak membantu ketika anak mengerjakan PR? Nah, ternyata dalam hal ini pun kita perlu menjadi orang tua yang bijaksana. Biarkanlah anak memutuskan waktu dan lingkungannya yang terbaik yang dia bisa merasa nyaman untuk belajar, karena tiap anak itu unik. Ada yang belajarnya di kamar, diem gak ada suaranya, ada yang dengar musik, ada yang sambil jalan-jalan, ada yang di taman, ada yang suka di perpustakaan senyap-senyap. Nah, anak saya di perpustakaan, dia bilang gak bisa belajar, Pak, Ma, ingatnya yang punggungnya bolong, rambut panjang, sepi kayak kuburan. Nah, anak saya belajar di kafe, di mall, di tempat yang rame, dan saya tanya kenapa? Ini live nih, ini kehidupan nih. Wah, rupanya anak zaman sekarang tanda-tanda kehidupan ada di mall, dia merasa di situ tempat yang nyaman bagi dia. Orang lewat, musik, bukan gangguan tapi justru tanda-tanda kehidupan. Aduh, dia merasa senang dan ketika hatinya senang, dia merasa nyaman, itu tempat nyaman bagi dia. Dia belajar dengan sangat mudah. Dia nggak ada orang tua yang nanyain, waduh, stres malah gitu ya. Jadi kita perlu memberikan keleluasaan kepada anak untuk menentukan gaya, tempat, waktu, dan belajarnya. Anak-anak memang punya gaya yang berbeda-beda di dalam belajar. Ada yang sendirian, nah ada yang pengen ditemani sama papa sama mamahnya. Nah, ini baik-baik saja karena memang itulah cara membuat anak antusias belajar dengan ditemani. Tapi perlu bijaksana, ini dalam rangka mau bersama-sama atau manja. Maksudnya begini, perlu diajari mandiri juga. Jadi kalau dia inginnya bersama-sama dalam arti pengen hubungan dengan orang tua itu lebih erat, maka coba dijanjikan, misalnya nanti kalau kamu PR-nya selesai main sama papa, nanti kalau kamu belajarnya selesai main sama mama. Wah, dia belajar dengan cepat supaya bisa pengen main. Oh, ternyata dia sebenarnya lebih ingin interaksi sama orang tuanya, soal belajarnya dia bisa sendiri. Tapi kalau dia betul-betul nggak mau, nah dampingi, karena memang ada tipe anak, tipe foto karakter kuning atau sanguin yang suka TikTok, suka ngobrol. Belajar itu perlu berdua, ngobrol dengan temannya, orang tuanya. Nah, dampingi dia menjadi sahabat bagi anak dalam belajarnya. Gimana kalau anak nggak bikin PR? Ya dihukum saja gitu ya, supaya dia tahu kalau PR itu penting bagi dia. Tapi hukumannya harus wajar, nggak boleh penuh kebencian sehingga anak merasa kepahitan. Kalau anak nggak bikin PR, maka selain dihukum, ada juga saran biarkan saja gitu ya. Kenapa dibiarkan? Biar nanti gurunya yang menghukum, sehingga dia akhirnya tahu bahwa PR memang harus dikerjakan. Dan kalau nggak dikerjakan, ada akibatnya. Dia mungkin jadi malu dengan teman-temannya karena disuruh maju ke depan atau disuruh keluar kelas. Nah, itu bukan orang tua, tapi membiarkan orang lain yang menghukumnya. Kalau anak nggak bikin PR, ya dihukum nggak apa-apa. Tapi jangan fokus di situ kalau dia nggak bikin PR, diawasi, disuruh. Nah, kalau dia bikin PR, apa yang orang tua katakan? Tumben, itu salah gitu ya. Jadi waktu anak membuat PR, maka berikan dia reward, pujian yang wajar ya. Datangi, tepuk pundaknya, wah kamu anak hebat, wah pinter, kamu yang luar biasa. Dapat nilainya bagus lagi, nah ajak ke mall, berikan dia poin. Nah, itu namanya memberikan apresiasi. Lebih sering memberikan apresiasi, hukuman bisa-bisa tidak diperlukan lagi. Karena anak diberikan apresiasi, dia senang, dia melakukan hal itu lagi. Dia rajin belajar, nilainya baik. Dengan nilai baik, dia disenangi teman, dipuji orang tua. Dia merasakan manfaat dari mengerjakan PR. Maka akhirnya itu menjadi kebiasaan dan karakternya. Dia tumbuh menjadi anak yang pandai. Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana untuk melahirkan anak-anak yang mencapai potensi maksimalnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintaro. Salam dahsyat, luar biasa.